Hai semua, kita jumpa lagi dalam video unboxing and review. Untuk kali ini kita akan buat Joy Signature Range Tourist Stroller. Tapi sebelum ni, jangan lupa like and subscribe to YouTube channel kami untuk lebih video. Nama saya Louis Tan dari Little Wiz. Joy Signature Tourist Stroller ini adalah dari Signature Range. Joy adalah brand dari UK. Mari kita tengok dia punya stroller. Ini dia punya kotak. Boleh tengok. Untuk Joy Tourist ini, di pasaran dia ada dua warna. Satu ialah Eclipse, warna gelap hitam. Lepas tu satu lagi ialah warna Oyster, light grey sikit. Warna yang lebih terang sikit. Mari kita tengok dia punya stroller sekarang. Tereng. Okay. Sini kamu boleh keluarkan. Ini adalah dia punya stroller bar. Okay. Lepas tu, kita perlu keluarkan dia punya stroller. Sini, tak ada barang lagi. Mari kita pasang stroller ini. Lepas tu, tengok fungsinya. Ha? Sini kamu boleh tengok dia punya logo. Dia datang dengan rain cover. Lepas tu, okay, ini ialah bag di mana kamu boleh simpan stroller ini dengan lebih kemas. Ini adalah dia punya adapter bila kamu nak jadikan dia sebagai travel system dengan Joy Eye Level. Dia punya roda belakang, roda depan, satu set. Lepas tu, dia punya buku panduan. Okay. Mari kita pasang dia punya roda dulu. Untuk ini, biasa yang ada brake adalah di sebelah kanan. Lepas tu, roda dia. Kita tak pasang ini disebabkan kita tak buat dia dengan travel system sekali. Kita akan simpan ini. Lepas tu kita biasa akan pasang dia punya stroller bar dekat sini. Tadang! Siap. Lagi. Okey. Lagi sini. Kamu kena pasang dia punya kenopi. Itu saja. Senang kan? Untuk dia punya stroller. Mari saya kita buka. Untuk dia punya handle di sini adalah jenis leather. Nampak sangat elegan, sangat cantik. Lepas tu bila kamu nampak di sini, dia punya kenopi ada peeping window. Sini boleh tutup. Dia punya penutupan untuk dia punya kenopi pun sangat-sangat panjang, selesa untuk budak yang sedang tidur. Lepas tu dia sesuai dari newborn sampai ke 15 kg. Tengok, dia pun very flat untuk budak. Lepas tu di sini kamu boleh naikkan jika nak dia punya kaki panjang, atau turun tekan untuk turunkan untuk yang budak yang lebih besar sikit untuk rest dia punya kaki dekat sini. Dia punya padding sebenarnya pun tebal juga, selesa juga untuk newborn. Lepas tu, tengok sini. Dia ada shopping basket. Dia punya brake dekat sini. Ini tekan to brake atau buka untuk jalan. Dia tak boleh fuel facing, dia cuma boleh face satu arah sahaja.
Okay, so sekarang saya tunjuk macam mana nak tutup. Di sini kamu boleh, jika nak naikkan dia, kena tarik ini untuk naikkan dia. Penutupan senang saja kan? Lepas tu dia datang dengan stroller punya carrier strap, sorry, stroller strap sini, di mana kamu boleh angkat stroller ini. Kita buka. Sangat senang buka. Actually, they come with one hand, four and one hand. Sini. Okay. Ini adalah unboxing dan review video untuk Joy Tourist. Jangan lupa like, subscribe to YouTube channel kami untuk lebih video. Kita jumpa lagi. Bye-bye.